Okay. You ready? 3, 2, 1, action. You of all people, battle for harm what I have built here. It wasn't just for me. Dia orang patut tukar filem ni daripada Wira kepada Raja. Jumpa selepas ini. Zah. Hai, bertemu lagi dalam Netflix Around 2 Minutes Movie Review bersama Mamu Faidra Jabar. Seperti biasa, Mamu akan buat review tentang movie-movie yang berada Netflix Malaysia pada hari ini. Dan yang paling penting, Mamu akan bagi review daripada pendapat penonton marahain seperti Mamu yang tidak akan melibatkan apa aspek-aspek tadi dalam bikinan sebuah filem. Hari ini, Mamu nak buat exemption sekali lagi sebab Mamu nak buat review penuh untuk khas untuk movie yang tengah meletup kat Malaysia sekarang ini, iaitu filem Wira. Jom kita roll the trailer. Okey, sebelum Mamu mulakan review Mamu pada kali ini, Mamu nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscribers Mamu, kepada semua yang selalu like, selalu komen, selalu share video-video Mamu. Mamu nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua. Teruskan menyokong Netflix Around di channel Faidra Jabar. Okey, untuk pengetahuan anda, untuk naskah Wira ini, Mamu dah buat review pendek, review ringkas, review seminit selepas panggung di mana Mamu pergi masa premier movie ni, di mana sidang media ada, dan sejurus, sejenak, selepas, baik saja selepas Mamu nonton naskah ini, Mamu dah buat review pendek, review seminit, ha, Mamu dah buat review seminit selepas panggung di mana Mamu dah describe lah cerita itu sama ada memuaskan hati Mamu ataupun tidak. Bagi mereka yang belum menonton review seminit Mamu, korang boleh tengok kat atas ni, alright, okay, ha, klik kat atas ni dan menonton yang itu dahulu. Kerana review ini akan menjadi review yang agak panjang, padat dan lebih detail compare dengan review seminit Mamu. Alright, dah bersedia? Jom kita mulakan. Wira mengisahkan tentang watak Hassan, lakonan Hairul Azrin, bekas komando yang kembali ke kampung halaman untuk membantu keluarga dia. Membantu dari segi apa, korang bolehlah Google. Okey, sinopsis dia. Sebab Mamu rasa terlalu banyak dah reviewers yang keep on menceritakan tentang sinopsis naskah Wira ini. Mamu rasa Mamu boleh pendekkan kat situ. Okey, Mamu akan mulakan review Mamu dengan apa yang Mamu suka. First yang Mamu suka adalah dia punya intro. Intro dia sebenarnya dia menunjuk, intro dia start dengan fighting scene tau. Fighting scene between dua perempuan, which is Mamu rasa itulah satu something yang baru untuk filem Malaysia. And then yang bagusnya adalah fighting dia bukanlah fighting ala-ala perempuan, which is fighting dia Mamu rasa memang gempak gila. Alright, okay. Untuk seorang wanita, dua orang wanita berlawan, Mamu rasa memang something yang sangat new lah untuk Malaysia punya industri. Okay, selepas scene fighting tu, which is Mamu rasa salah satu introduction scene yang gempak, alright, okay, untuk Mamu, alright, okay. And then dia mereka beralih kepada introduction kepada watak Hassan Munas, lakonan Hairul Azrin, alright, okay, di mana dia turun pada bas. And then dia berjalan sambil monolog menceritakan tentang kisah dia. Bila Mamu tengok scene tu kan, sebenarnya Mamu terus teringat, oh, ini Walking Tall ni. Okay, bagi mereka yang pernah menonton Walking Tall, mungkin korang akan faham lah, sebuah naskah yang agak lama, alright, okay, lakonan The Rock, alright, okay, di mana The Rock masih belum betul-betul famous time tu dalam di Hollywood, alright, okay. Dia punya introduction scene, dia punya jalan cerita pun sebenarnya ada lebih kurang macam Walking Tall. Sebenarnya konsep penceritaan dia sama, lebih kurang ada iras-iras dengan cerita Walking Tall ni, alright, okay, which is salah satu filem favorite Mamu untuk The Rock ni, alright. Tetapi Mamu boleh nampak mereka olah dengan cara tersendiri, di mana yang Mamu rasa fighting scene untuk Wira ni lebih panjang lah daripada compared to filem Walking Tall tu. Tetapi dia punya konsep lebih kurang sama, di mana dia balik ke kampung and then kampung dia ada masalah dan sebagainya, dan dia cuba untuk menyelesaikan masalah Hairul vs The Rock. Dan apa yang bagus Mamu nampak, okay, apa yang bagus tentang naskah ni, definitely dia punya fighting scene. Kita dekat Malaysia ni, kita tak boleh nafikan lah, ini merupakan salah satu filem yang paling kemas lah, dia punya fighting scene, alright. Dia punya konti pun jadi sebenarnya, dia punya konti pun menarik, alright, konti untuk fighting scene dia. And then dia punya koreografi fighting tu pun sangat lawa. Mama boleh nampak lah ada vibes Yayan, Pak Yayan, di mana kalau korang suka, korang menonton apa, penggemar filem-filem action daripada Indonesia macam apa, Merantau, macam Red Redemption dan sebagainya, korang akan nampak dia ada iras-iras lah fighting scene dia.
Yes, which is something new untuk Malaysia. Tetapi kalau korang mengharapkan fighting yang lebih, yang sangat ganas seperti apa, seperti naskah Knights Come For Us, maybe korang takkan dapat benda tu sebab filem tu sangat ganas. Mamu faham, semasa sidang media, ada yang bertanya kepada pengarah dia, Adrian Teh ni, tanya kepada dia, adakah dia akan beralih daripada 13, alright, kepada R-rated movie. Dan jawapan dia sangat simple, which is Mamu understand. Of course, dekat Malaysia ni, kita tak boleh sewenang-wenangnya buat R-rated movie sebab yes, in the end, it's still a business di mana mereka kena considerkan collection yang akan dapat. Kalau buat R-rated, siapa je nak pergi tengok? Betul tak? Mamu setuju benda tu. Okay, next, apa yang Mamu suka? Mamu rasa bukan Mamu je lah yang suka benda ni. Mamu rasa ramai orang penonton, ramai penonton pasti suka dengan karakter Raja lakonan Din Said ni. Okey, bagi mereka yang tak kenal Din Said ni, okey, dia merupakan seorang pengarah tersohor tanah air di mana dia telah mengarahkan banyak filem-filem yang berkualiti tinggi. Sebagai contoh, cerita bunuhan, Interchange, Dukun dan sebagainya. Alright, okay. So technically kita memang tahu dia seorang director yang bagus, dan bila kita tahu dia terlibat dalam filem Wira ni sebagai salah seorang pelakon utama, main villain, of course kita nak tengok macam mana hasil dia, alright? Macam mana hasil dia di mana seorang, you know, pengarah yang bagus menjadi seorang pelakon. Adakah dia sebagus arahan dia? Lakonan dia sebagus arahan dia? Dan definitely bagi mereka yang menonton naskah Wira ni, Mamu percaya watak Raja ni merupakan salah seorang raja, no? Alright, okay, merupakan salah seorang, salah satu watak yang mencuri tumpuan orang ramai. Seriously, ini kerana Mamu nampak, kita tak dapat nak sangkal lagi the way dia hold that character memang menjadi tau. The way dia bercakap, the way dia project word by word, the way dia punya tenung, body language, kita dapat rasa lah, weh, bukan nah selama ni, dia macam seram. Dia memang macam taiko, dia bukan taiko yang jenis fighting tau, dia taiko yang taiko, something Godfather, ha, dia macam tu. Dan Mamu rasa selepas, personally bagi Mamu, Mamu suka gila watak dia selepas Thanos, eh. Selepas Thanos, Mamu rasa watak ni adalah watak yang Mamu suka, villain yang Mamu suka. Mamu rasa macam, hei, baiknya villain ni. Selain watak Raja, Mamu nak cakap tentang watak Hassan Munas, okay, lakonan Hairul Azrin. Just be frank, Mamu bukanlah followers ataupun fan Hairul Azrin. Alright, okay. Mungkin sebab filem-filem dia sebelum ni tidaklah begitu bagus. Alright, okay, kecuali Pascal lah, kita nampak dia punya, kita nampak lah dia punya starting point di mana orang mula nampak dia punya betul-betul bakat. Alright, okay. Tetapi dalam naskah ni, Mamu boleh bagi kredit dekat dia. Kita sebagai penonton, kita nampak tau, kita nampak dia punya effort. Mamu nampak dia memang sangat dedicated lah. Mamu nampak di mana, sebagai contoh, kita nampak dia simpan jambang. Walaupun jambang dia tu ada macam sangat kemas, right? Okay, which is bagi Mamu tak berapa sesuai. Tapi kita nampak lah dia punya effort, dia punya keep on workout, keep on training, simpan jambang, which is sebab mungkin ramai sangat cakap muka dia macam baby face, jadi dia simpan benda tu. Jadi itu adalah benda-benda yang kita nampak, yang kita rasa macam effort yang kita nak tengok daripada, you know, para pelakon dekat Malaysia. Dan untuk itu Mamu bagi dia credit. Okay, itu daripada segi dia punya appearance lah, alright. Okay, daripada segi lakonan dia, Mamu rasa dalam naskah kali ini nampak dia lebih matang lah. Okay, nampak dia lebih cool, dia ada joke sikit dan sebagainya. Dan ya, mungkin Mamu nampak dia ada potensi untuk pergi lebih jauh untuk filem aksi di Malaysia. Okay, next, Mamu nak cakap pasal watak Zain lakonan Fifi. Alright, okay. Yes, tak dapat dinafikan, kita adalah dengar dialog-dialog yang agak mendata. Dia macam, macam apa, macam still scripted. Tetapi bila Mamu dapat tahu kata ini adalah salah satu apa, naskah pertama dia, ya, yeah, antara yang pertama ke, ataupun yang pertama, Mamu tak sure. Alright, okay. Sebab Mamu memang tak pernah tengok dia berlakon sebelum ni. So Mamu rasa macam, oh okay, not bad sebenarnya. Not bad sebab dia merupakan pendatang baru. Walaupun Mamu ada dengar lah awal-awal tu macam jalan scripted sikit lah, keras sikit kat situ. Tapi Mamu rasa disebabkan oleh ini fighting action movie, so wah, impressed lah juga Mamu tengok dia berlakon. Alright, okay. Untuk watak lain seperti Datuk Hilal, Pak Yayan dan sebagainya, Mamu rasa tak perlu nak dimention. Mereka semua memang tahulah cara untuk menyampaikan karakter mereka dengan cara yang betul. Next, yang paling Mamu suka, alright, okay, Mamu rasa semua orang akan setuju dengan Mamu, alright, final fight dia, which is Mamu rasa panjang gila dan sangat-sangat mengagumkan. Alright, which is dia punya fight non-stop. Seriously, Mamu sangat impressed. Mamu, okay, untuk pengetahuan korang semua, Mamu pergi tengok naskah ni masa premiere dia, di mana Mamu bertuah mendapat apa,
untuk mendapat menonton naskah ini menggunakan seat D-Box, di mana dia ada goyang-goyang sikit-sikit bila fighting di tembok, gerak-gerak. Which is, Mamu nak bagi tahu kat sini, Mamu ada popcorn, dia bagi popcorn, right? Mamu tak makan. Tapi bila start fighting scene tu, Mamu lapar, Mamu akan makan. Disebabkan oleh dia punya, you know, fighting pace dia sangat laju dengan apa dia, dengan seat pun bergoyang-goyang. Mamu makan. Tak sedar, habis popcorn. Seriously, fighting dia memang gempak gila. Dan buat pertama kalinya bila Mamu menonton filem Melayu dekat wayang, di mana dia punya final fight, di mana last kali Hairu bagi sebiji ketepak ketepak tu, semua orang tepuk tangan bye dalam panggung. Mamu rasa, eh betul ke aku tengok cerita Melayu ni, dah macam cerita Tamil lah. Kalau korang pergi tengok wayang, menonton cerita Tamil, yes, mereka akan tepuk tangan bila hero buat satu gimmick ataupun penumbuk ke, kalau sepak ke, dan mereka akan tepuk tangan. Dan benda tu berlaku dalam filem Wira buat pertama kalinya Mamu tengok. Okey, selepas memuji semua benda yang baik, Mamu nak cakap sikit lah benda-benda yang Mamu rasa macam kurang sikit pasal naskah ni. Sebagai reviewer, Mamu kena be transparent, alright? Okay, first Mamu nak cakap pasal drama. Memang dia ada sedikit drama lah, alright? Okay, awal dia tu Mamu dah sedikit risau tau bila dia ada fighting, lepas tu dia ada drama, lepas tu dia ada fighting sikit. Tapi dia punya drama tu sangat macam, yelah, ada lah. Memang Mamu terasa macam, eh, tolonglah, minta-minta fighting last dia memang gebak. Yes, nasib baik, final fight dia dapat menutup semua kedramaan semua kedramaan yang berlaku pada separuh masa pertama filem ini. Dan sebagai penonton marhain seperti Mamu, Mamu selalu tekankan, Mamu akan pergi tengok wayang ataupun menonton apa-apa naskah, Mamu ada expectation. Sebagai contoh, kalau Mamu tengok filem seram, Mamu nak rasalah seram dia. Kalau Mamu tengok cerita zombie, Mamu nak tengoklah zombie dia. Kalau Mamu tengok cerita action, Mamu nak tengok cerita action dia. Yes, dalam cerita ni, walaupun dia ada banyak drama, alright, pada permulaan dia, tetapi Mamu kira halal lah disebabkan dia punya final fight memuaskan hati Mamu. Okay, next yang Mamu rasa macam tak berapa, Mamu tak berapa nak berkenan adalah, to be frank, dia punya product placement. Sebab product placement dia macam terlalu banyak dan terlalu obvious, alright? Okay, kalau korang tahu apa list-list sponsor dia, korang pasti nampak secara terang-terang lah, alright? Okay, ada beberapa benda. Okay, dalam banyak-banyak product placement yang mereka selitkan dalam naskah ni, Mamu cuma suka satu je, di mana part jam G-Shock tu. Alright, Mamu suka part tu. Walaupun dia sekejap, tapi bagi Mamu dia sangat efektif lah sampai message dia. Yang lain semua macam, faham lah, marketing kan? Tapi yes, sedikit lah, rasa macam annoying sikit lah, alright? Okay, satu lagi benda yang Mamu rasa macam tak perlu nak ada dalam naskah ni adalah, to be frank, Mamu rasa lakonan apa, watak lakonan Zizan, Zizan Razak macam tak ada pun tak apa kot. Mamu faham, ini merupakan satu marketing untuk dia orang menarik peminat-peminat Zizan, peminat-peminat Zizan untuk menonton naskah Wira ni. Tetapi Mamu rasa karakter dia malau digantikan dengan apa-apa, mana-mana saja pelakon pun tidak salah. Sama juga dengan watak lakonan Jack Lim. Okey, Mamu faham jugalah, sama juga konsep dia. Sebab Jack Lim ni, setahu Mamu, memang well known punya pelakon untuk, you know apa, untuk industri Chinese punya industri dekat Malaysia. Alright, okay, so mereka menggunakan nama, dua nama besar ni untuk menarik, you know, untuk menarik penonton datang dan menonton naskah ni. Mamu rasa okey lah untuk marketing strategi, tapi sebenarnya kalau digantikan dengan orang lain pun macam tak ada masalah kot. Dan lagi satu yang Mamu rasa macam tak perlu ada adalah, alright, okay, bila scene bila Mamat ni muncul. Ha, alright, okay. So bila Mamat ni muncul, alright, kalau korang dah tengok, okey lah, korang faham lah. Mamu rasa macam okey macam ni, Mamu rasa macam scene tu memang kelakar, alright, scene tu memang kelakar, tapi macam dia macam membantutkan momentum Mamu lah. Sebab masa tu Mamu tengah excited nak fighting punya scene lah. So dia macam hold sekejap, dia bagi macam stop sekejap, alamak, dia macam drop. Okay, sekali tidak mengapa, sekali tidak mengapa masa first dia muncul tu, okay, alright, Mamu suka. Tetapi bila dah ramai-ramai tu, Mamu rasa macam sedikit awkward. Kenapa? Sebab kita tahu dalam scene tu, kalau korang dah tengok scene tu ramai-ramai, kebanyakan mereka adalah pelakon extra. Dan kita boleh nampak lah, memang mereka scripted, di mana nampak lah benda, scene tu tidak begitu natural. Alright, tidak begitu natural, di mana kita boleh rasa macam awkwardnya sini. Alright, okay, okay lah, okay. Sekali lagi, kelakar, tetapi Mamu rasa macam tak ada pun tak apa kot. Okey, dan satu lagi, Mamu, ini bukanlah Mamu tak suka. Cuma Mamu rasa macam mereka kurang tekankan kerosakan yang watak raja ni dah buat. Di mana mereka hanya tunjuk raja ni bersalah dan sebagainya. Mungkin Mamu terlepas pandang, tetapi Mamu nampak macam raja ni dia macam ada masalah dengan keluarga Hassan ni saja tau. Dia tak tunjukkan kerosakan yang dia buat betul-betul. Yes, dia orang tunjuklah dia ada jual apa, kondom, ada dadah dan sebagainya. Tapi kita tak nampak keseluruhan kerosakan yang telah
si raja and kuncu-kuncu dia ni buat dekat kawasan tersebut. Tak tahulah kalau mereka ada prequel punya planning ke dan sebagainya. Mamu rasa macam mungkin lah kot. Tetapi mamu rasa macam kurang disampaikan kerosakan yang dilakukan. Tapi benda tu untuk mamu je kot. Orang lain tak ada masalah kot. Abaikan je lah. Okay, tuntasnya untuk naskah ni mamu rasa, to be frank, alright, okay, kita lupakan semua kekurangan yang mamu sebut kat situ, which is bagi mamu, in the end, final scene dia, final fight scene dia memang dah cover semua. Mamu boleh katakan naskah ni sebenarnya naskah yang membawa filem aksi di Malaysia ke satu aras yang lain. To be frank, mamu rasa memang satu aras yang lain. Kredit kepada semua team, kepada semua funder di mana mereka sanggup untuk, you know, untuk fund projek ni sampai sampai dapat mengimport Pak Jajan datang sini dan sebagainya. Mamu pergi sidang media dia, which is mereka cakap mereka start start training 3 bulan sebelum dan sebagainya, which is mamu rasa wow, ini memang satu effort yang betul-betul untuk filem lah. Alright, betul-betul untuk filem, which is, you know, mamu dengar kos dia lebih 8 juta tak silap. So mamu nampak inilah satu effort yang betul-betul perlu dibuat untuk menghasilkan sebuah naskah yang bermutu. Credit, congrats, gempak, tahniah apa lagi kepada tim filem Wira. Okay, seperti biasa, part yang paling mamu suka adalah GPA. Alright, ini adalah seperti biasa, ini adalah pendapat mamu. Kalau korang tak suka, korang bolehlah drop your comments, your review kat bawah sini. Mamu nak bagi naskah Wira ini A. Alright, seperti biasa macam mamu sebut tadi, ini merupakan review daripada mamu, daripada pendapat penonton Marhain seperti mamu, yang selalu mamu tekankan, kalau korang rasa review korang tak sama macam review mamu, korang boleh drop your comments kat sini. Satu benda yang mamu nak ingatkan adalah, alright, okay, masa mamu pergi sidang media dia, pengarah dia sendiri ada mention something, alright, okay, which is kita orang sebagai reviewer bukanlah dilarang, diminta supaya simpankan sedikit dia punya spoiler, alright, okay, spoiler. Ada something yang interesting yang mamu nak sampaikan kat sini adalah bagi mereka yang belum menonton, korang patut menonton sampai akhir sebab dia ada something yang mereka nak sampaikan dekat situ yang mungkin akan membuatkan korang excited untuk menanti naskah-naskah yang akan datang. Okey, kepada tuan pengarah, saya masih, mamu masih berpegang kepada request korang tu. Alright, mamu tak reveal everything, mamu tak reveal semuanya. Tapi pada penonton, korang patut tonton naskah ini dan tunggu sampai akhir kerana ada something yang mungkin mengujakan anda menanti korang di hujung filem ini. Ha, banyak aku cakap hari ini. Okey, seperti biasa, kalau korang suka review mamu, bolehlah share, like. Kalau korang tak suka, korang bolehlah komen. Alright, okay, seperti biasa, jumpa mamu setiap hari Selasa dan hari Sabtu tepat jam 9 malam untuk review-review yang akan datang bersama mamu Fahira Jabar dalam Netflix Surround ataupun Netflix Surround Exemption. Seperti biasa, jumpa lagi. Assalamualaikum dan Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Bye-bye.